Sejumlah desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali terendam banjir Rabu pagi. Banjir yang terjadi sejak kemarin kondisinya kian parah setelah debit air Sungai Cimanuk kian meningkat. Banjir yang disebabkan meluapnya air Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu kian meluas dan telah merendam 16 desa di 5 kecamatan. Desa Pengandangan Jaya dan Desa Kenanga menjadi desa terparah terdampak banjir. Lebih dari 2.500 rumah terendam dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter. BPBD bersama TNI dan Polri serta relawan mengevakuasi warga yang ingin meninggalkan rumahnya menuju posko pengungsian. Satu kecamatan Indramayu, kecamatan Sindang, kecamatan Lobenan, kecamatan Pasekaran, kecamatan Cantigi. Sudah 5 kecamatan berarti sekarang, Mbak? Kondisinya memang naik turun. Karena walaupun di sini udah aman, tapi kita hujan di dulu itu yang membahayakan buat kita. Kita harus waspada. Pak, kondisi terparah sekarang di mana? Kondisi terparah sekarang adalah di Kenanga. Petugas gabungan juga melakukan koordinasi dengan pihak bendungan rentang untuk mencegah meluasnya banjir. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.